94 ekor kepiting bakau dilepas liarkan badan karantina di kawasan Rawamangun Harjo, Kecamatan Mangkang, Kota Semarang. Puluhan kepiting dilepas karena dilarang untuk diperjualbelikan lantaran masih berukuran di bawah standar. Sembilan ekor kepiting bakau jenis Kaila dilepas liarkan di Rawamangun Harjo, Kecamatan Mangkang, Kota Semarang, Kamis sore. Puluhan kepiting ini merupakan hasil penggagalan jual-beli satwa di Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo. Seluruh kepiting masih berusia remaja, dengan ukuran di bawah 200 gram dan terikat tali. Mudah-mudahan itu juga bisa mengawali, ya, bisa berkembang dengan baik dan bereproduksi, sehingga kelestarian dari sumber daya ikan atau hayati seperti kepiting ini bisa lestari. Sehingga anak cucu kita bisa menikmati, ya. Jadi tidak sampai akhirnya punah. Pelepas liaran kepiting bakau diawali dengan memutus tali pengikat. Keberadaan kepiting membawa manfaat bagi warga sekitar lantaran dapat dikonsumsi jika sudah dewasa. Selain pelepas liaran, BKIPM Semarang juga menanam sejumlah bibit bakau sebagai hunian baru bagi ratusan kepiting. Pihaknya juga mengimbau agar warga tidak lagi menangkap kepiting remaja, agar populasi kepiting di wilayah tersebut tetap terjaga. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.